Apa yang menarik ialah cahaya Islam tidak boleh dipadamkan. Yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah tetap menyempurnakan cahaya Islam ini walaupun dibenci oleh musuh-musuhnya. Apa yang berlaku? Islam yang diganyang, yang dihentam habis-habisan itu tidak boleh dipadamkan cahayanya. Dunia menyaksikan kegagalan agama-agama yang lain pada Islam. Gereja-gereja yang ditinggalkan di Eropah dan di Amerika, ada yang dijual, menandakan tidak ada lagi penganut kalangan generasi muda mereka. Kehancuran ideologi komunisme yang meruntuhkan kuasa besar dunia Soviet Union di abad yang lalu, dan kita menyaksikan negara-negara komunis seperti China yang besar itu, Cuba dan lain-lain, mengubah dasar komunis kepada ekonomi liberal yang lebih kapitalis berkapitalis. Kita menyaksikan juga merudum liberal kapitalisme barat, menghadapi kemusnahan bukan sahaja moral termasuk ekonomi, memikir sampai ekonomi dunia pada hari ini. Ini peluang para Islam. Namun sikap cemburu dan benci kepada Islam masih wujud. Ini cabaran yang kita hadapi. Ketika berlakunya keruntuhan Soviet Union, terdapat pemikir-pemikir barat seperti Francis Fukuyama, Henry Kissinger, menyanggah pandangan mengatakan bahawa dunia tinggal satu tamadun sahaja, tamadun barat. Mereka menganggap Islam masih ada cahayanya, tak boleh dipadamkan.